Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia bakal menjadi program yang dinanti-nantikan warga tempatan. Rata-rata pengunjung yang ditemui mahu program diteruskan pada masa akan datang, memandangkan ia sedikit sebanyak membantu rakyat ketika berdepan ketidaktentuan harga barang dan inflasi. Penjualan 5 barangan keperluan asas di bawah jenama Co-op iaitu gula, minyak masak, tepung, beras dan ayam beku pada harga lebih murah diterima baik pengunjung dan usahawan. InsyaAllah itulah hasrat kita, kerana kita hasrat yang bagaimana kita ditubuhkan federasi ini adalah untuk menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Itu kita punya tujuan utama. Jadi yang kita dah set tujuan tu di mana kita akan menjual pada harga 10% lebih rendah. Yang pertama, barang-barang dan produk mereka adalah sangat murah. Okey, berbaloi-baloi bagi kami golongan asnaf, golongan asnaf dan juga ibu-ibu tunggal. Kami sangat memerlukan program sebegini untuk diteruskan selalu. Sangat bermanfaat pada waktu sekarang, waktu inflasi, waktu duit kita ada tapi nilai barang mahal, jadi membantu sangat untuk ekonomi keluarga. Selain itu, pelbagai kaunter perkhidmatan kementerian dan agensi dibuka termasuk program Karnival Kejayaan Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang menerima sambutan baik dengan kehadiran lebih 3,000 pencari kerja. Saya rasa program ini sangat bagus. Dia mengerapatkan ukhuwah dan juga menerapkan nilai-nilai keluarga Malaysia.